Oke, finally kita nyampe di Insomnia Beta. Breeder kayak gini ya, jadi memang nggak terlalu ngerawat ikan terlalu banyak, tapi memang benar-benar yang masuk di sini memang sortiran yang bakalannya memang bakalan akan bak. Dan ini adalah proses pembesaran ya. Sedangkan breedingnya ada di luar ya, nggak di sini ya. Jadi memang ini khusus kayak semacam. Halo, selamat datang kembali di channel Panci. Kali ini kita akan bahas tentang ikan cupang ya. Nah, seperti yang biasa saya bikin konten tentang recommended seller ya. Jadi ini kebetulan saya ada di Banyuwangi saat ini ya. Saat ini saya mau ambil ikan cupang yang sudah saya beli 2 minggu yang lalu. Jadi saya belinya ini 2 minggu yang lalu, pokoknya modal kepercayaan aja lah. Saya langsung transfer aja sejumlah uang yang diminta ya untuk satu pair indukan, satu pasang indukan ya. Kebetulan saya belinya di waktu itu masih posisi di Tangerang, dan kebetulan saya mau ke Banyuwangi ya. Ternyata 2 minggu kemudian baru saya ke Banyuwangi. Dan saat ini saya menuju ke Banyuwangi ya. Kota Banyuwangi. Ke Kabat, maksudnya ke Banyuwangi, di Kota Kabat tepatnya, untuk ngambil satu pair kecamatan Kabat ya. Untuk mengambil satu pair ikan cupang yang sudah saya beli 2 minggu yang lalu loh ya. Oke, tapi saya tertarik dengan kenapa beli di dia, karena dia punya koleksi cooper ya. Nah, ini makanya saya pengen ternak yang cooper lah ya. Saya kok seneng lihat ikan yang cooper, karena apa? Biasanya sih ikan cooper tuh formnya bagus ya, itu aja sih intinya ya, formnya bagus. Perkara warna nanti akan kita kembangkan lagi. Oke, nanti kita akan lihat, stay tune di Panci channel ya. Kita akan lihat nanti bagaimana farmnya Insomnia Beta. Ciao. Oke, finally kita nyampe di Insomnia Beta. Hello. Ini adalah sortiran ya di sini ya. Kita lihat. Cakep ya rapinya. Ini minimalis, saya lebih senang breeder kayak gini ya. Jadi memang nggak terlalu merawat ikan terlalu banyak, tapi memang benar-benar yang masuk di sini memang sortiran yang bakalannya memang bakalan akan bagus ya. Jadi ngerawatnya pun nggak capek ya, dan duitnya pasti ada lah. Oke. Ini adalah sepertinya blue rim ini ya, tapi yang nggak jadi buat hiasan cakep juga ya. Ini ada avatar cooper lagi di percepat proses mutasinya ya, ditutup ya seperti ini ya. Kalau kita lihat ini menggunakan daun secang. Sedangkan ini adalah proses pembesaran ya. Sedangkan breedingnya ada di luar ya, nggak di sini ya. Jadi memang ini khusus kayak semacam lab begitu ya. Ini adalah giant multicolor ya. Yo, selamat datang kembali. Ini sudah di Insomnia Beta ya. Kebetulan kita udah ketemu Mas De langsung ya. Jadi di konten recommended seller kali ini, yang sebelumnya yang pertama kita di Tegal di Beta Surya, sekarang saya ke Insomnia Beta.
awal dari saya lihat insomnia beta di Facebook ya Mas Arya. Kita kenal di Facebook ya. Lalu saya tertarik dengan Coopernya ya. Coopernya akhirnya kita transaksi itu 2 minggu yang lalu apa 3 minggu ini ya? Ya sekitar 3 minggu. 3 minggu ya. Dan 3 minggu itu ternyata ikan saya yang saya transaksikan dirawat dengan baik ya. Ini sesuai dengan yang transaksi ya. Jadi bukan istilahnya yang digambar yang di show ke saya seperti ini ya, dapatnya seperti ini ya. Terus dan saya datang juga dirawat dengan baik 3 minggu ya. Padahal saya belum kenal Mas dulu. Ya, belum kenal kita ya. Belum. Belum kenal ya, tapi saya asal nekat aja ya. Tak transfer aja pokoknya. Ini mailnya sesuai dengan yang di show ke saya ya. Makanya saya bikin konten ini karena ya saya merekomendasikan ya, recommended seller. Jadi kalau rekan-rekan ingin cupang yang ini, strandnya apa ini, andalannya insomnia beta ini? Untuk sekarang sudah mulai ngangkat multi color. Iya. Sudah mulai naikin kan? Iya. Ini avatar Cooper berarti ya. Nah, berarti nanti yang andalannya insomnia beta nanti akan main di jenis-jenis Cooper ya, avatar Cooper, multicolor Cooper atau koi Cooper gitu ya. Oke. Insyaallah kedepannya Pak multicolor Cooper. Oh, bisikin dong harganya Coopernya berapa nih ke rekan-rekan semua nih kira-kira nih. Untuk Cooper sendiri varian. Iya. Kalau untuk harga bahanan, bahan kita biasanya itu 150 tergantung mecahnya si Cooper sendiri. Oh, mecah dalam arti mecah apanya itu? Mutasinya. Mutasinya. Kalau memang tembaganya bagus ya. Nah. Terus apanya pelenik-peleniknya itu ini, wah itu lebih ini ya. Iya, lebih. Oke. Okay. Cuman paling mahal berapa nih Cooper nih sekarang nih? Bisa tembus berapa nih? Kalau tembusnya sih masih di sini ini masih berapa ya, 500-600 ya untuk avatar Cooper sama multicolor Cooper sama koi Cooper ya. Oke. Jadi itu ya, ini lagi tadi udah sesi yang mengenai apanya itu untuk permutasinya. Tapi kedepannya nanti insomnia beta akan ngembangin tren-tren yang ini enggak, selain nanti avatar Cooper dan koi Cooper dan sebagainya. Untuk sementara mau ngambil di multicolor Cooper, insyaallah. Oh, lagi pengen ngembangin di situ. Ah. Ya. Memang kalau kita main Cooper tuh memang formnya Cooper tuh bagus-bagus ya. Nah, iya. Oke. Okay. Untuk Giant ini saya lihat ini sisa-sisa apa memang mau dikembangin lagi ke depannya nih? Untuk Giant-nya beli kebetulan. Beli ya. Oke. Okay. Itu aja. Cuma buat lihat-lihatan doang. Iya. Ini jauh tinggal ini aja ya, tinggal yang bagus-bagus sudah laku di lelangan ya. Sudah. Kelihatannya lelangannya laris manis ini. Tiap hari. Tiap hari ya. Iya, oke, jadi ya itu ya. Jadi saya merekomendasikan insomnia beta ya, karena istilahnya sekarang tuh banyak pedagang online tipu-tipu ya. Jadi makanya saya selalu mendatangin atau merekomendasikan seller cupang yang memang kalau memang kita beli ikan yang kita inginin, kita taksir gitu ya. Jadi ya silahkan, kalau memang mau Cooper ini nih, di sini nih recommended seller ya. Karena saya ngelihat di jenis-jenis Coopernya juga oke okay, ya. Terus saya juga beli juga oke okay. Ini juga bukan ikan yang diganti ya, ini yang saya anukan ya, ini bukan ikan yang diganti, ini sesuai yang di show waktu saya mau beli ya, yang ini sama yang ini. Makanya kenapa saya harus bikin konten, karena ini recommended seller. Jadi kalau nggak recommended, misalkan saya lihat wah ini kok ikannya ditukar nih, saya nggak akan rekomendasiin bos. Ya, jadi itulah makanya untuk saya memang ketol sekali untuk mengkampanyekan anti tipu-tipu di online shop ya, karena memang ini akan merugikan
pedagang online shop yang lain gitu ya. Jadi makanya ini semoga dengan ini nanti insomnia akan semakin grow ya Mas ya. Jadi walaupun mudah-mudahan nanti Cupang naik turun, mudah-mudahan juga tetap eksis ya di Cupang dengan akan race tren-tren baru ya, tren-tren baru yang mungkin akan jadi trendsetter nantinya ya. Mungkin itu yang perlu, ini ada yang perlu disampaikan ke penonton mungkin kalau ada beli apa-apa. Per gimana? Per dijual di sini ya? Pasangan. Oh iya. Iya, pasangan dijual. Walaupun avatar gue kan dijual juga. Oke. Rata-rata sih ya habis karena partai. Oh, karena partai langsung ambil semua gitu ya. Sip. Jadi kalau cari pasangan Per ikan Cupang, walaupun di sini gacornya, patut masih dikeluarin ya. Oh itu ya, karena rezeki Tuhan yang ngatur lah ya. Tuhan yang ngatur ya, jadi makanya nggak usah terlalu memusingkan hal tersebut ya. Ya oke, makasih Mas Lian satu-satunya ya. Makasih banyak. Cus.